Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru antara Lesti Kejora dan Hari Jambi. Pada video yang berbahagia ini, kita akan membahas yaitu Hari Jambi mengajak Lesti Kejora untuk ngedate dan bukber bareng di bulan Ramadan ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Hari Jambi, salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang sedang jadi perbincangan buah bibir para pecinta dangdut Indonesia. Kabar kedekatannya dengan Lesti Kejora semakin nyata di depan publik. Dulunya Hari merasa minder dan malu saat mendekati Lesti. Namun hal itu tidak terjadi lagi saat sekarang ini. Hari Jambi semakin terbuka dan berani untuk mengatakan apa adanya kepada wanita pemilik lagu Kejora ini. Keberanian Hari Jambi terhadap Lesti Kejora patut diacungi jempol. Bagaimana tidak? Lesti merupakan salah satu dewan juri dan juga jebolan penyanyi dangdut terbaik di Indosiar. Sikap Hari yang mengidolakan serta menyukai gadis berhijab dari Cianjur ini mendapat sorotan publik karena Hari merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020. Menariknya, rasa suka Hari terhadap Lesti direspon cepat oleh Dede. Ternyata Dede atau Lesti Kejora juga menyimpan rasa yang sama dengan Hari Jambi. Dede Lesti sangat mengagumi dan menyukai Hari Jambi semenjak debutnya di penampilan pertama di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Sampai-sampai Dede Lesti selama menjadi dewan juri di Liga Dangdut Indonesia memuji Hari dengan kata-kata yang membuat para penonton baper bukan main. Memang awalnya hubungan kedekatan antara Lesti dan Hari dikira hanya gimmick semata. Tapi semenjak keduanya memperlihatkan kebersamaannya di depan publik, membuat asumsi masyarakat tersebut terbantahkan. Kejadian yang begitu menarik untuk disimak yaitu pada saat beberapa waktu yang lalu, gadis cantik dengan follower hampir 13 juta ini mempostingkan sebuah foto di Instagram miliknya sendiri. Foto itu bermaksud untuk mengajak para Lesti lovers dan juga para fans Lesti lainnya untuk bukber bareng dan live bareng. Dalam foto tersebut, Lesti juga menjelaskan bahwa bukber tersebut juga mendapatkan hadiah bagi 20 fans yang beruntung. Adapun hadiahnya yaitu paket berbuka mewah dan hadiah spesial dari V-Live. Postingan yang disukai hampir 50.000 ini dibanjiri dengan ribuan komentar. Namun yang mencuri perhatian saat itu adalah komentar dari Hari Jambi. Hari berkomentar, "Kapan bukber bareng Abang Neng?" Komentar ini langsung direspon cepat oleh pengguna Instagram lainnya. Banyak dari mereka yang sangat mendukung agar Lesti dan Hari Jambi bukber bareng di bulan Ramadan ini. Dari komentar tersebut semakin jelas bahwa Hari dan Lesti tak ingin menutup-nutupi lagi perihal kedekatan mereka selama ini. Hari secara gentleman memberikan pernyataan dalam kolom komentar Dede Lesti. Dan tak sedikit dalam komentar tersebut, mereka mendoakan agar Hari dan Lesti dipersatukan dalam ikatan suci. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua.
Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk terus mendukung Hari dari Perwakilan Jambi. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.